Inilah detik-detik saat tim gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster di perairan lembur luar Tanjung Jabung Timur Jambi pada Jumat 10 Mei lalu. Total, ada sebanyak 277.000 benih-bening lobster yang dikemas dalam 52 box yang akan diselundupkan ke luar negeri. Total potensi kerugian negara akibat aksi penyelundupan ini mencapai 46,8 miliar rupiah. Total, ada 4 tersangka ditangkap dalam penyergapan itu. Sebelumnya, tim gabungan reaksi cepat Armada 1 telah menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster pada 2 Mei di perairan Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat itu, 99.000 lebih benih lobster senilai 15 miliar rupiah berhasil disita. Dengan adanya 2 kejadian penyelundupan dalam waktu yang relatif singkat, diduga ada sindikat penyelundupan benih lobster. Tapi kalau kita melihat dari potensi kerugian negaranya yang begitu besar, patut diduga memang ada yang mendanai. Sehingga mirip-mirip seperti narkoba, sehingga mungkin ini ada aktor intelektual di belakangnya, dan ini tentu saja masih akan dikembangkan oleh tim penyidik yang sekarang sedang berada di Makolanang, Palembang. Jadi itu memang diduga akan ada seperti itu. Ratusan ribu benih lobster yang disita tersebut nantinya akan diperdayakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dilepas liarkan, tapi ditarik ke badan layanan umum milik KKP atau balai kita. Nanti dicoba dia bertahan hidup sampai ukuran minimal yang sudah kuat untuk dibudidayakan. Nanti baru diserahkan ke pembudidaya lokal. Hingga saat ini, TNI Angkatan Laut serta aparat keamanan lainnya masih mengembangkan kasus ini. Diduga, penyelundupan benih lobster yang makin marak ini melibatkan jaringan sindikat. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.